inovasi kita tidak sama seperti dengan Malaysia aja, kita udah jauh beda persentase. Invensi, penemuan-penemuan, mau ide dan lain sebagainya, kalah jauh besar. Nah, apabila kita masuk di dalam organisasi ini, lebih banyak, banyaknya kamu darahnya, lebih banyaknya. Ya kan? Nah, tapi perubahan undang-undang ini juga menimbulkan pertanyaan kita. Di sini menjadi pertanyaannya, bagaimana nih, peranan membuat undang-undang ini? Apakah dia tidak mampu membuat undang-undang yang menjangkau jauh ke depan? Apakah dia tidak memahami juga kondisi bangsa ini dari tahun 45 pasca kemerdekaan?